Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pengajian, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana. Nawwir qulubana. Binuril Qur'an. Binuril Qur'an. Kama nawwartal ardo. Kama nawwartal ardo. Binuri syamsika. Binuri syamsika. Abadan ilaihi abada. Abadan ilaihi abada. Birahmatika. Birahmatika. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Dobi asirana wa tu'asir alaina fi ilmi wa dini wa dunia wal akhirah. Duh pangeran abdi mugi-mugi ngagampilkan sarang mugi-mugi ulah kantos ngeseklek kana ngaos ilmu sinareng jalan igami kerpikan di dunia semawon di akhirat. Kalah gimana dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali melaksanakan pengajian AKPK Agama, Keagamaan, dan Pendalaman kita. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sudah makan? Sudah. Sudah mandi? Sudah. Sudah apa lagi? Jajan, gak boleh jajan ya. Harus bekal dari rumah. Bekal minum enggak? Bekal. Makan bekal enggak? Bekal. Ada yang bekal, ada yang enggak ya. Untuk kesempatan kali ini silakan dibuka nanti kitabnya ya. Bab Arkanul Iman. Ya, kita akan menjelaskan tentang rukun iman. Silakan dibuka kitabnya. Halaman 8. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal ini. Silakan dilogan. Arkanul imani. Rukun iman itu sittatun, ada 6. Antu'mina billahi, satu, beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan kedua, iman kepada malaikat. Wa kutubihi, dan ketiga, iman kepada kitab Allah. Dibuka halamannya. Wa rusulihi, dan keempat, iman kepada rasulnya. Wabil yaumil akhiri, dan kelima, iman kepada hari akhir. Wabil qadari, dan keenam, iman kepada takdir khairihi, yang baik, wasyarrihi, dan buruk. Minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Adik-adik silahkan dibacakan kembali logat yang tadi telah dipelajari. 1, 2, 3. Pasal ini Arkanul imani, rukun iman itu
sittatun arba'una antum minna billahi satu iman kepada Allah wa malaikatihi dan kedua iman kepada malaikat wa kutubihi dan ketiga iman kepada kitab-kitab Allah wa rasulihi dan keempat iman kepada rasul-rasul Allah wa bil yaumil akhir dan kelima iman kepada hari akhir wa bil qadari dan yang keenam iman kepada takdir khairi yang baik wa syarri yang buruk minallahi ta'ala dari Allah ta'ala. Rukun iman ada satu, iman kepada Allah, dua, iman pada malaikat, tiga, iman pada kitab Allah, empat, iman pada rasul Allah, lima, iman pada hari akhir, enam, iman pada ketentuan takdir baik dan takdir buruk. Tek-tek-ga. Jadi di antara salah satu rukun iman kita itu sebagai umat Islam, ya, rukun iman yang keempat itu adalah iman kepada Rasul. Dan rasul-rasul yang wajib kita ketahui itu semuanya ada 25. Ya, dimulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai yang terakhir Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu adalah suri tauladan bagi kita semua. Kita sebagai umatnya, ya, diwajibkan untuk meniru perilaku Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimulai bagaimana cara Rasul untuk tidur. Sudah tahu Rasul tidur bagaimana? Kalau tidur itu cara tidurnya bagaimana coba? Pernah nggak Rasul tidurnya nangkarak menggang sampai gini? Pernah nggak? Benar nggak kalau Rasul tidurnya gini? Tidak. Rasul itu yang pertama tangannya diletakkan di sini di sebelah kanan. Ayo coba. Ya, menghadapnya ke kiblat. Ya, setelah itu ditidurkannya seperti ini. Dan tidak lupa sebelum tidur selalu mengucapkan basmalah. Itu yang pertama dari itu. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak makan. Nah, tangannya yang dipakai itu tangan yang sebelah kanan. Yang kiri boleh atau tidak? Tidak. Jadi kalau makan itu Rasulullah selalu mengenakan atau menggunakan tangan yang mana? Kanan. Yang kanan, ya. Terus dengan ramo-ramonya seperti apa? Tiga jari coba. Ini angkat tangannya. Set. Nah, ya. Angkat tangannya. Tangan Rasul mau makan, capit. Nah. Tangan Rasul mau makan gimana? Ya, itu begini ya. Jadi enggak ada tuh makan yang begini. Wow, nasi di sini, kemudian mangkok sabaso ongko, ya, udah baso itu ditambah lagi apa? Mie itu tambah lagi apa? Endog dan daging jengkol, apa lagi? Dan lain sebagainya, semua ditumpukan. Nah Rasul itu makannya nggak gitu, sedikit aja. Ya, siapa yang banyak makannya yo? Mau banyak makan nggak? Cung yang suka banyak makan. Cung yang makannya sehari 4 kali. Cung yang sehari 3 kali. Cung yang sehari 2 kali. Cung yang sehari sekali. Enggak ada. Nah, Rasul itu makannya 3 hari sekali. 3 hari sekali. Kalau kita berapa? Sehari. Sehari 3 kali. Iya.
Itu dapat dipahami. Dapat. Baik, selanjutnya perilaku dan adab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setelah makan cuci tangan dan selalu dibersihkan kembali tempat makannya. Ya, tidak ada tuh Rasul yang buang sampah sembarangan. Ada nggak? Tidak. Nah, Cung yang suka buang sampah sembarangan. Cung yang makannya suka sambil berdiri, sambil jalan. Jajan. Namanya tas gimana? Ih, gila. Alungkeun. Ada yang gitu, ada? Ada. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Tidak ada. Ya. Jangan meniru perkara-perkara yang kurang, Mbak. Baik. Paham atau paham? Paham. Ngerti apa ngerti? Ngerti. Insya Allah ngerti. Mau dilaksanakan? Mau. Oh, ya. Selanjutnya, setelah itu, apalagi adab dan perilaku Rasul kehidupan sehari-hari? Kalau bertemu temannya, selalu bersapa dan selalu duluan mengucapkan, Assalamualaikum. Ya akhi, ya ukhti. Kumacana? Assalamualaikum. Sekali deh ya. Assalamualaikum. Suka gitu enggak? Enggak. Ya. Jadi kamu kalau ketemu sama teman gimana ngomongnya? Hey bro. Bro. Hey guys. Ya. Bestie slebew. Gitu ya? Ada yang gitu enggak? Mulai sekarang dirubah. Assalamualaikum. Biasakan lisan-lisan kita itu dengan perkara-perkara yang baik. Bertemu dengan teman, ucapkan Assalamualaikum. Mendapatkan musibah, ucapkan Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mendengar atau melihat perkara-perkara yang baik, ucapkan Subhanallah. Mendapatkan kenikmatan, bahagia, Alhamdulillah. Yo mah kamu mah mengucapkan Alhamdulillah teh kalau terab weh hungkul. Alhamdulillah. Tidak terab tidak Alhamdulillah. Jangan seperti itu ya. Ada-ada yang ganteng, yang manis, yang hidungnya pada sedikit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga kebersihan. Sesuai dengan salah satu hadisnya yang dikatakan bahwa an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Maka tugas kita adalah meniru, mencontoh, menauladani apa yang Rasulullah kerjakan. Kalau Rasul cinta kebersihan, cinta lingkungan, maka kita pun harus mencintai lingkungan dan kebersihan. Caranya dimulai dari diri kita sendiri. Kelas dibersihkan. Tajuk juga dibersihkan, ambil kalau ada sampah berserakan ambil kemudian dikenali jenis sampahnya, apakah sampah itu organik atau non organik, kemudian ditaruh atau dibuang ke tempatnya. Paham atau paham? Paham. Jelas? Jelas. Baik, selanjutnya silakan ada yang mau bertanya. Ustaz, izin bertanya, silakan. Jika kita mempunyai teman yang melakukan kesalahan, terus kita ngasih taunya tapi tidak mau mendengarkan, apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Tepuk tangan buat Yuri. Bagaimana apabila menyikapi teman kita yang melakukan kesalahan, tetapi tidak mau untuk diingatkan, gitu ya, kurang lebih. Baik, yang pertama, kalau kita mampu dengan lisan, ya, mampu dengan lisan, maka diingatkanlah dengan lisan. Ya, itu. Yang kedua, kalau kita tidak mampu, seumpama gimana nih teman kita agak sulit untuk dikasih taunya, maka setidaknya kita cukup untuk berdiam diri saja. Artinya, tidak mengikuti apa yang dikerjakan oleh teman kita. Ya, kesalahannya seperti itu. Karena man aana ala maksiatin walau bisa trikalimatin kana syarikalahu piha. Barang siapa yang mengikuti atau mencampuri kemaksiatan, kesalahan atau perbuatan yang salah seperti itu, walaupun hanya sedikit saja, kana syarikalahu piha, itu sama dengan sudah mengerjakannya. Dapat dimengerti? Dapat. Terima kasih. Baik, selanjutnya adik-adik dari laki-laki silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, bagaimana supaya kita lebih mencintai kebersihan sementara di lingkungan kurang begitu peduli terhadap kebersihan? Tepuk tangan buat Fadil. Baik,
bagaimana supaya kita lebih mencintai lingkungan, mencintai kebersihan, sementara lingkungan kita itu di lingkungan orang-orang yang tidak mencintai kebersihan, seperti itu ya. Baik, ada yang bisa menjawab atau mau langsung dijawab? Langsung jawab. Jawabannya adalah, kita mulai kebersihan dari diri sendiri, melakukan hal-hal yang terbaik, dimulai dari nyapu, kemudian ngepel, kemudian membuang sampah seperti tadi ya, melihat sampah berserakan dibersihkan oleh kita, mulailah dari diri sendiri. Insya Allah dengan berjalannya waktu, semua akan mengikuti hal yang baik. Dapat dipahami, Padil? Dapat. Insya Allah. Terima kasih, Padil. Baik, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang dibuka masing-masing bawa handphone kan ya? Dibuka handphonenya, kita masuk ke sesi penugasan ya untuk di rumah. Baik, adik-adik silakan dibuka dulu ini di halaman depannya. Dilihat ada daftar isi, setting, bookmark, kemudian terakhir baca di kitab digital. Ada? Diklik daftar isinya semua. Klik daftar isinya. Kemudian diklik bab rukun imam. Iman. Ada? Nah, di situ ada bacaan rukun iman. Ada nggak? Ada. Diklik rukun imannya. Nah, itu dihafal di rumah ya. Untuk penugasan dan besok harus sudah hafal. Dapat dipahami? Baik, terima kasih, ditutup kembali. Silakan itu untuk menghafal di rumah. Alhamdulillah, untuk materi hari ini sudah dilaksanakan. Apa masih ada yang belum mengerti atau sudah mengerti? Sudah. Alhamdulillah. Baiklah, untuk adik-adik semuanya, semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita tutup saja pengajian ini dengan membaca doa akhir majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan selalu sehat dan jaga kebersihan di lingkungan masing-masing, jaga sopan santun dan etika kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.